Oke, jadi kita ada Joshua dan ada Adit ya. Adit lagi di mana Adit ya? Adit lagi dimana? Di rumah. Di rumah di? Di rumah Om. Di rumah mana? Sini-sini. Sini-sini aja di mana? Bravo Charlie November, aka Eko Charlie. Oke. Ini lagi jauh-jauh di Barcelona. Home of Fueling. Home of Fueling. Kami suka Fueling. Kami suka. Apa super greennya Spanyol ya gue ngomongnya, City League super Spanyol, greennya ya. Spanyol, City League setempat. Oke, okay. Ini lagi rame masalah Wuhan dan Panik. Lain-lain. Cuman kita nggak mau bahas itu malam ini, kita bahas apa Dit tadi? Tadi ada Garuda balik ke Amsterdam pakai dari Jakarta lagi. Selama ini pakai apa dong? Kan dari KNO. Apa? Ini ya, Denpasar, Kuala Namu. Denpasar, Kuala Namu. Kuala Namu yang Amsterdam. Itu kemarin lucu tuh. Kemarin gua booking apa? Gua booking dari Jakarta mau ke Amsterdam paling murah pakai Garuda, gimana caranya? Tadinya gua dulu. Tadi gua pikir Jakarta Kuala Namu, terus Kuala Namu ganti pesawat Kuala Namu Denpasar kan? Kuala Namu Amsterdam tuh. Kan? Yang ada gua disuruh ke Denpasar dulu. Terus Denpasar Kuala Namu Amsterdam. Gue bilang ini udah gila nih routing. Aduh, terus kemarin pakai 330 sempet ya. Pakai apa? A330 cuman kalau pakai A330 kendalanya kalau lagi kayak kemarin takut Iran ditutup pakai A330 ke Amsterdam enggak nyampe deh. Tapi sekarang sudah kembali ke Jakarta Amsterdam direct pak. Rencana balik Jakarta Amsterdam direct mulai kapan Dit? 18 Februari. 18 Februari. Cepet juga. Tuh. Dan dia bakal pakai 777 sampai Oktober. Ya kalau dari Jakarta ke Amsterdam direct mau enggak mau pakai 777. Dah terus ini kayaknya enggak nyampe deh. Iya sih. Ya ada plus minusnya juga sih. Ya, well. Tapi plusnya kenapa? Jadi lebih masuk akal marketnya. Minusnya gue nggak bisa dapat itu pas mau spotting di Amsterdam. Soalnya rencana udah mau kesana lah. Itu bener sih. Agak bingungin sih Jakarta Amsterdam reputasinya sih market Jakarta ya. Tapi dibikin lewat si mana? Kuala Namu. Lewat Kuala Namu masuk akal lah. Cuman masa ke Denpasar sih gitu loh. Makanya kan ada something visi ya menurut saya. Oh ya, dugaan-dugaan visinya kan sudah banyak. Oh sudah terungkap atau sedang diinvestigasi sih? Mungkin sedang diinvestigasi ya, cuman kayak ada terdengar desas-desus aja. Josh, diam aja Josh. Lu lu mikirin Garuda tuh, mikirin rute, mikirin pesawat, tuh mikirin cabin crew-nya itu. Nah, aduh, yang mana nih? Yang mana nih? Kayaknya ketiga deh kayaknya ya. Mikirin cabin crew-nya. Iya. Jangan sebut nama, tapi kayaknya kemarin nongol-nongol di yang nongol-nongol di media itu kayaknya. Iya. Yeah. Saya tidak dengar. Yang mana? Tapi ada loh dari salah satu dari kita ini ada yang nge-follow orang-orang tersebut gitu. Ya, nge-follow sih nge-follow enggak apa-apa, Jus. Yeah. Tapi kalau sampai terobsesi gitu kayak lu ngebet banget sama salah satu dari mereka deh gitu, gue curiga deh. Nah, masalahnya kalau ngebet tuh kalau nggak di follow yang gimana ya, gimana mau nunjukin apa tuh ngebet sama mereka gitu ya, justru yang ngefollow sebenarnya sih. Sebenarnya yang ngefollow. Aduh. Tapi gini, gue nanya nih, mending Jakarta Amsterdam direct atau Jakarta Kuala Namu Amsterdam sih? Jakarta lebih masuk akal sih, Jakarta ini ya, Jakarta direct ya. Soalnya KLM sendiri kan dia transitnya Kuala Lumpur. Kalau direct kenapa harus trans? Jakarta Amsterdam direct dulu bukannya Jakarta via Singapura ya ke Amsterdam? Iya dulu Singapura, ada. London pun juga. Karena dulu fuel ya. Apa sih? Dulu pavementnya Cengkareng ratingnya belum dinaikin, jadi nggak bisa 777 seberat berapa 270-300 ton lupa gue berapa, pokoknya pavement strike-nya nggak kuat begitu, jadi mesti di resurface dulu sampai kuat baru bisa terbang Amsterdam langsung. Berarti sekarang udah bisa dong dia bawa fuel ke Sekarang gini,
Jakarta Amsterdam masuk akal. London piye? Kalau London itu susah kayak marketnya om. Kalau Amsterdam kan jelas pasarnya dia bekas. Apa kita punya hubungan pasarnya? Ya dulu jelas. Kita dijajah sama Belanda, tapi juga hubungan sama mereka baik sekarang, hubungan dagang, betul. Hubungan iya, semuanya lah. Gitu. Kalau Jepang kemarin juga gua kalau Jepang, kalau ini siapa ini? Ada juga di. Kalau Inggris, ya yang gue bingung ini loh, dulu kok Jakarta London direct gitu ya. Terserah lah, mau Heathrow mau Gatwick bodoh lah, tapi pokoknya ke London direct. Jakarta gitu. Loh. Sedangkan setahu gue, kalau Inggris itu pasar itu ke Denpasar turis, bukan bisnis, bukan pebisnis. Bukan pleasure. Ya pleasure kan lagi ya ke Denpasar lah. Kalau ke Jakarta kan iya, bisnis kan. Bisnis betul. Ya. Gitu. Makanya gitu terus. Kalau misalnya apa London Denpasar sih oke masuk akal gitu. Cuman yang masih masuk. Cuman yang nggak lucu kemarin masa Jakarta Denpasar apa? Sorry, London Denpasar Jakarta London gitu, rute segitiga gitu. Orang yang mau bisnis ke Jakarta nggak dapat, orang yang mau leisure dari Denpasar pasti lewat Jakarta juga. Gitu. Jadi sama-sama nggak dapat gitu. Daripada buka London, mendingan Istanbul sih itu lebih masuk akal ya pasarnya kayaknya. Tapi Istanbul mah pakai A330 cukup lah. Iya, pakai Neo bisa lah. Ya nggak usah Neo, 330 di nonstop bisa kok. Diketawain om sama yang ini, sama yang udah terbang ke sana. Siapa? Terus saya pun diketawain itu. Lo ntar dulu gitu. Siapa? Sama Turkish. Lo Turkish dulu pulangnya pakai apa? Iya 330, dia kan seenggaknya udah pakai 777 dengan apa ya interior yang beda kan? Iya kan, dia kan udah pasarnya udah established. Tapi kalau dia kan memang nyambungin ke pasar yang gede di Eropa. Sekarang kalau Indonesia Garuda mau ke sana mau terbang apa? Aliansinya udah beda sama Turkish kan? Iya sih, kecuali kalau Garuda mau pindah ya. Ada kemungkinan bisa pindah loh. Oh iya? Kalau Air France KLM jadi beli Malaysia Airlines, pindah berarti om? Bisa-bisa MH-nya ditarik dari dipindah dari One World ke SkyTeam kan? SkyTeam terus yang dari SkyTeam ditendang itu. Nah, sekarang begini, tinggal Garuda mau joinan atau mau ngambek gitu aja. Kalau dia mau joinan, oke, okay, SkyTeam rame-rame, Star Alliance jadi kegencet kan dengan kalau sekarang kan yang lain kegencet dengan ada Thai sama Singapore Airlines kan? Nah. Nanti kalau misalnya Singapura kegencet dengan adanya SkyTeam di MH pindah ke SkyTeam terus dengan Garuda, ya SK-nya kegencet. Tapi ya bukan gencet dalam arti rugi besar ya, tapi paling nggak ya kegerus dikit lah ya gitu. Iya. Pokoknya Singapura ada rute ke sini aja direct. Tapi ini loh, gue baru ingat ya dulu sekitar tahun 2002. Lo masih umur berapa tuh tahun 2002 tuh? Aku 5. 8. Buset, gue retuwir ya. Bukan saya yang ngomong. Nah gini, dulu waktu tahun 2002 itu gue ingat Garuda sama MH kerjasama. Dan itu for the first time di sejarahnya Garuda, di sejarahnya SQ ya, loadnya dari Indonesia ke Eropa tuh unlock pakai SQ. Wow. Karena orang yang gak mau naik Garuda naik MH, orang yang mau direct naik Garuda. Dulu tahun segitu direct-nya kemana om? Europe? Bukan, itu Jakarta. Jakarta Amsterdam, Jakarta Singapura Amsterdam, Jakarta dulu lewat mana ya? Lewat Singapura sih memang sih tetap, tapi MD ya? Apa sih? Bukan 744, jaman 744. Golf Sierra. Jaman 744 dan itu gue lupa deh, Amsterdam itu ada Denpasar, Singapura, gue lupa. Banyak dari rutenya waktu kayak ke zaman kita masih banyak ke Eropa. Itu sempet lumayan laku gitu. Cuman ya abis itu kan misah lagi kan Garuda sama MH kan, gak kerja sama lagi. So maybe ya, maybe kalau misalnya itu MH apa Malaysia Airlines jadi dibeli sama Air France KLM, kalau itu ditarik ke mana? Ditarik ke SkyTeam, ya mungkin bisa kerja sama lagi.
Jadi apa tuh? Jadi gimana? Mungkin nggak nih? Ini jadi Garuda jadi dua topik nih. Kalau MH diambil sama SkyTeam, apakah bisa kembali kerja sama MH dan Garuda kayak tahun 2000-an, awal 2000-an? Sama bisa kedua jadi. Tadi apa? Dengan Jakarta Absurd dan Direct, apakah akan lebih laku daripada kondisi sekarang? Semoga sih lebih laku ya, kalau, cuman ya lihat pasarnya dulu. Kalau menurut gue sih emang lebih seharusnya lebih bagus lah pasarnya Direct. Karena Amsterdam ya, London different story. Tuh. Tapi kalau Amsterdam oke. Okay. Plus dengan Fire KL, ya. Cuman gue bingung aja. Di Garuda buka, kalau buka Eropa mana lagi, Dit, menurut lo? Either apa ya? Mungkin Perancis ya? Paris ya. SkyTeam lagi. Paris. Yoi, SkyTeam. Tapi kalau Paris sih dan pasar sih pasarnya sih. Kalau gue pengennya sih Barcelona om, biar nggak transit gitu pulangnya. Jemput lo doang, charter aja bos. Bang Adi. Apa tadi? Lagi Paris. Garuda buka rute. Paris. SkyTeam lagi. Frankfurt. Kurang tahu sih pasarnya gimana di situ. Tapi apa bisnis sih Jakarta sih tapi. Tapi ini gue baru ingat dulu tahun 90-an gue ke Madrid ngeliat Garuda di Madrid. Wih deh, 747. Mantap. Tahun 93 atau 94 gue lupa. Tetap baru lahir. 94. Jumpa 7400. Iya 400. Kalau nggak salah 400 deh ke sana deh. Gue lupa. Ya dia kemana ya? Dari mana ya? Mungkin daerah kan? Zurich atau mana gue lupa. Wah kalau dulu mah nggak usah ditanya, Garuda kemana-mana, ada Kahanulugala kan? Dulu Eropa aja, Roma, Zurich, Barcelona, Frankfurt, Amsterdam, London, kayak Berlin juga deh sempet deh. Tegel ya, TXL ya? TXL nggak salah. Ya masa Schoenfeld sih? Kali. Schoenfeld kan itu bandar komunis kita bilang. Lulu. Bukan apa kan Berlin Timur kan dia servingnya kan. Jadi pasar tradisional Eropa Timur dia. Oke, okay. Ini ada Pandu tadi ngikut nggak bilang. Anyway. Gak salam ya. Kenapa? Nggak salam lu. Salam yang benar. P. Nggak salam. P. Mikum. P, permisi gitu. Aduh, orang-orang zaman sekarang ya gitu. Oke, kalau gitu. Kerjaan enggak? Adit di Barcelona, thank you. Muchas gracias. De nada, sin problema. Oke, muchas gracias. Joshua, thank you untuk diskusinya. Pandu juga untuk nimbrungnya tadi. So, until next time. Stop, kita berhenti sini dulu. Semoga diskusinya cukup apa ya? Menghibur ya? Informatif dan menghibur yang penting. Yeah. Dan until next time, take care and fly safe.